statement. Naikkan pintu, respect orang pintu lock. Gimana sih Pak di waduk Tarima ini? Untuk kebit sekarang ya masih diturunkan, soalnya masih musim pengeringan ya. Berapa penurunannya? Penurunannya sehari itu bisa sampai 6 cm. 6 cm. 6 cm. Ya sekitar dari kalau kemarin 28 juta sekarang 27 juta. 28 juta 199.898 meter kubik. Kalau sekarang 27 juta 948.628 meter kubik per hari. Penyusutan tanah. Dari jadi sekitar 6 berapa juta? Kalau di jumlah sih lumayan. Berarti per hari itu di pintu air itu dinaikkan? Enggak, jadi setiap ada periodenya Pak. Jadi ada sekitar 2 minggu sekali atau itu kan ada terjadwal. Jadi ada 1 kubik, 1 kubik setengah, terus kadang kalau sekarang lagi dikeluarin 3 kubik. 3 kubik. Untuk musim kemarau ini ya. Iya. Kalau musim hujan 1 kubik. Kalau musim hujan ya tutup. Tutup. Kalau musim hujan. Untuk nampung aja. Untuk nampung aja. Jadi kalau kita lagi musim hujan kita tutup, kalau lagi musim kemarau ya kita buka keluarin. Pak, kalau volume berapa sih, Pak? Kalau sekarang kalau volume tampungan ya 38 juta. 38 juta kubik. Meter kubik. Iya. Berarti mengairi kemana tuh? Untuk Kuningan sama Cirebon. Cirebon. Dan itu ini juga di, untuk PDAM pam. PDAM. Ada ya. Dampak nggak penurunan? Misalnya, kalau ada dampak, berkurang? Ya kalau air pasti berkurang, soalnya kan dikeluarin. Pak ini mengalami pendangkalan nggak sih Pak? Kalau pendangkalan ya ada pendangkalan. Selama dari 40 juta itu sekarang tinggal 36 juta Pak. Berarti tiap tahun pendangkalan? Ada pendangkalan. Cuman kalau untuk pengukuran sedimentasi 5 tahun sekali Pak. Sedimentasi itu? Ya lumpur ke dalam pendangkalan. Kalau dibanding tahun lalu parah nggak? Penyusutan? Ya nggak terlalu sih Pak. Nggak terlalu. Masih mending. Masih mending. Berarti sekarang 6 cm Pak dibuka tiap harinya. Ya penurunannya dari fiskal gitu. Kalau ukuran itu tiap hari itu 3 kubik Pak. 3 kubik dikeluarin. Ya, gitu. Ya per detik gitu. Per detik. Oh, per detik. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Oh, Pak Ian. Ian Hidayat. Ian Hidayat. Ya. Sebagai tugas OP. Operasi. Udah diedit limonya?
pendapatan sampai saat ini kan